Permasalahan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama. Kemacetan ini berawal dari hal-hal yang kecil yang sifatnya mungkin dianggap sepele bagi masyarakat. Motornya, Mas? Yang punya motor, Pak? Pak, jangan parkir di sini ya, Pak ya. Coba lihat rambu-rambunya itu dulu, Pak. Dibaca dulu rambu-rambunya itu. Udah lama, udah sering parkir sini ya, Pak. Ngecek nanti. Iya, tapi jangan ngetem di sini ya, Pak. Ya, itu sana baca tuh rambu-rambu di depan sana. Jelas ya. Tahu nggak artinya itu, Pak, apa? Dilarang parkir. Ya, tahu ya. Saya kira dilarang pulang gitu. Kalau dilarang pulang beda, Pak. Dan kali ini kami melaksanakan kegiatan di kawasan Slipi Jakarta Barat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada di kawasan tersebut. Bu, kiri Bu, kiri Bu. Selamat siang Ibu. Ibu tahu nggak diberhentikannya kenapa Bu? Coba lihat dulu Bu. Nggak tahu. Oh nggak tahu ya Bu. Yang di belakang pakai helm nggak? Nah. Ketidaksadaran atas apa yang sudah dilakukan untuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa pengendara tersebut sudah terbiasa dengan hal itu. SIM-nya, Bu? Nggak ada ya, Bu, ya? Tapi punya SIM nggak? Ada. Nah, kalau gitu saya mau nanya dulu nih, Bu. Kalau Ibu bilang punya SIM, Ibu udah pernah melaksanakan ujian SIM belum? Pernah. Di mana, Bu? Di Samsat. Di Samsat? Samsat mana? Jakarta. Yang mana kita tahu bersama bahwa pembuatan SIM bukanlah berada di kantor Samsat. Begitu kita melakukan penilangan ya Bu ya. Ya Bu ya, makasih ya. Lain kali nggak boleh ya Bu ya. Ada apa-apa, gimana Bu? Ya? Jangan diulangi lagi ya Bu ya. Dimasukin SIM kita. Maut ataupun bahaya itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal jarak. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat, janganlah beralasan karena kebiasaan ataupun karena jarak sehingga tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Bos, selamat siang. Kami dikejutkan dengan seorang pengendara yang berbadan kecil. Ini mau kemana tadi? Mau jemput kakak. Di mana? Di Manggisan. Manggisan. Tahu tadi kenapa diberhentikan nggak? Enggak. Mau, saya nggak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut sangat-sangat awam terhadap peraturan lalu lintas. Ini motor siapa? Motor kakak. Kakak umurnya berapa? 30-an. 30-an mau jemput di sekolah? Sekolah apaan emang? Itu, apa itu, jemput anaknya. Anaknya umur berapa? Umur 9 tahun. Waduh, punya SIM nggak? Enggak. Waduh. Hal ini tentunya sangat mengejutkan kami, sampai anak umur 15 tahun harus menjemput seorang anak juga yang berumur 9 tahun. Bisa dibayangkan betapa berisikonya hal tersebut. Jadi betul-betul nggak tahu nih salahnya apa, diberhentikan kenapa? Nggak tahu. Coba turun dulu deh. Kalau rapi, rapi. Keren-keren lu. Kira-kira apa yang kurang keren nih? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Sini dulu. Nah itu, mau saya masuk. Iya, kan? Saya mau nanya sama kamu, diberhentiin tadi itu kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Keren loh, udah pakai baju merah, topi pakai lagi kan? Iya. Tapi nggak pakai apa? Helm. Nah, pintar. Kenapa nggak pakai helm? Iya, orang buru-buru, saya dari sekolahan tadi naruh tas, langsung naruh helm, masuk ke situ. Hal ini tentunya juga kewajiban bagi orang tua ataupun keluarga harus memberikan pengertian. Udah telepon deh. Berapa nomor kakaknya? Ini saya ngomong. Kakaknya laki-laki perempuan nih? Kalau kakak kan cewek. Oh, kalau kakak cewek ya gitu. Kalau cowok apa? Koko? Abang. Oh, abang. Halo. Yuk, ini di Slipi nih. Iya, kena razia. Saya bisa ngomong. Di bawah ininya. Ini polisinya mau ngomong. Adinya mau latihan nih. Takut telan latihannya. Ini motornya emang dikasih pakai untuk sekolah emang dia? Atau disuruh jemput anaknya juga? SNK motor ini dari mana, Mbak? Sama Sony kali ya? Helm. Nah, karena ini tidak menggunakan helm, tidak bisa menunjukkan SIM dan juga STNK, harusnya kita lakukan penilangan terhadap kendaraannya nih, Mbak. Suaminya jam berapa bisa datangin SNK-nya ke sini? Langkah yang kami ambil menyikapi hal tersebut, kami mencoba untuk menghubungi saudara pemilik motor yang disampaikan oleh anak tersebut. Makanya jangan melanggar. Apa? Walaupun deket juga pakai helm. Kalau naik motor ya, harus menggunakan helm, harus membawa surat-surat kendaraan. SIM itu harus dibawa. Tahu nggak kepanjangan dari SIM itu apa? SIM salabim gitu. Apa dong? Nggak tahu.
Hah? Surat. Nah. Izin. Nah, M? Kepolisian. M. Aduh, gimana? Biar santai. Ah, surat izin motor ya. Menurut kami, generasi-generasi bangsa seperti inilah yang harus kita jaga bersama. Surat izin M? Apa? Mengemudi, ya. Bersangkutan juga mendeklarasikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Coba ulangi dulu, kesalahannya hari ini apa yang udah dibuat? Gak pakai helm. Terus? Gak ada SIM sama STNK. Terus? Udah. Ya, namanya siapa tadi? Ah, teman-teman, ayo dong. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Di? Di. Acara? Acara. 86? 86. NET TV? NET TV. Berpura-pura menjadi pelanggar lalu lintas? Berpura-pura menjadi pelanggar lalu lintas. Berpura-pura atau beneran langgar? Hah? Gak tahu lah. Harapan kami, para orang tua juga bisa memberikan himbauan ataupun mengingatkan kepada anaknya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sepele membiarkan anaknya menggunakan kendaraan belum pada waktunya mengakibatkan sesuatu yang kita sesalkan di kemudian hari.